Sorry, it's DJ. Malang sih punya tim cerdik. Malang itu, tim cerdik lah. Pemikirnya. Nah, kira-kira petuannya atau orang pun tidak ada malang. Tapi pas selesai, tapi. Oke, untuk mengatasi api terlalu panas ya, indikator api, menghilangkan indikator api terlalu panas, cukup gini aja. Masuk pengaturan, kemudian masuk pengaturan ya, terus kemudian manajer umum, manajemen umum, tinggal klik reset aja ini, terus klik reset data pabrik ya. Kemudian tinggal klik reset ini ada akun Gmail yang masih terkait, jadi harus dilepas dulu ya. Kalau Anda hafal akun Google-nya, langsung aja nggak apa-apa. Oke, langsung reset aja dan klik next. Hubungkan wifi, ini setelah saya reset factory atau saya format, tidak muncul lagi lambang baterai panas ya, di sini sudah hilang. Ini salah satu cara yang paling mudah untuk mengatasi indikator baterai panas di Samsung J4. Sudah aman nih. Coba saya tes. Apa bisa? Tuh bisa itu. Bisa dicas. Ini indikatornya. Ini nih, udah bisa. Oke, HP kembali normal.